Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas burung apa saja yang dilindungi oleh undang-undang. Simak sampai selesai ya. Yang pertama ada kakatua Maluku, asal dari Maluku Selatan. Panjang dari burung ini sekitar 52 cm. Bulunya putih campur merah jambu. Makannya adalah biji-bijian dan buah-buahan. Selanjutnya ada kakatua jambul kuning. Ini asalnya dari Bali. Panjangnya sekitar 35 cm. Bulunya kuning disertai jambul yang berwarna kuning. Selanjutnya ada kakatua raja. Warnanya hitam dan memiliki panjang sekitar 60 cm. Di pipinya ada warna merah. Asalnya dari Pulau Irian. Selanjutnya ada Blok Ketupu. Matanya besar, menghadap ke depan. Umumnya berbulu kecoklatan dengan bercak-bercak hitam. Asalnya dari Brunei, Kamboja, India, dan Indonesia. Selanjutnya ada beluk jampuk. Ukurannya sekitar 45 cm. Berbulu abu tua, bagian bawahnya abu keputihan. Asalnya dari Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Selanjutnya ada Nuri Afrika. Berukuran sekitar 33 cm. Paruhnya hitam. Ekornya ada yang abu. Ada juga yang berwarna merah. Dan ini adalah angsa lokal. Selanjutnya ada alap-alap. Ukurannya 41 sampai 53 cm. Asalnya dari Australia. Kemudian ada elang bondol. Panjangnya sekitar 43 sampai 51 cm. Asalnya dari India, Cina Selatan, dan Indonesia. Lalu ada elang brontok. Panjangnya sekitar 60 cm. Asalnya dari India, Sri Lanka, Indonesia, dan Filipina. Pakannya adalah ikan. Selanjutnya ada elang ular. Ini asalnya dari Asia Tenggara. Kemudian ada cangak merah. Asalnya dari Afrika, Filipina, dan Indonesia.